Nyari kerja. Lu mau nyari kerja ini? Iya, kerja deh gua malu enggak apa-apa. Gua bingung, Hat, mau ngasih lu kerjaan apaan? Ya, elah, Van, jadi apa aja. Jadi supir lu. Mau makan martabak Mesir aja. Ngantrinya sampai kayak gini. Sabar. Siapa tahu emang asli dari Mesir, jadi bikinnya lama abang-abangnya. Iya, asli sih asli, tapi yang bikinnya kayak begitu. Sini, tahu nggak sih, gue dapet tanda tangan pemain softball favorit gue. Tuh, lo cuma satu, gue dong dapet semua tanda tangan pemain softball di sini. Kok bisa? Dia emang gak bola banyak. Enggak, cuma satu. Kok bisa? Mana sih? Waduh! Waduh. Mas Kiki, lo tanda tangan, tanda tangan. Oh iya, ini mah enak, tanda tangannya bisa gede banget. Mas Kiki, cap bibir. Cap bibir! Ya, lu sekarang udah ganteng banget. Ya, beginilah, Hat. Gua inget dulu lu kan narik getek, Van. Van, ngomong-ngomong nih, Van, bantuin gue dong, Van. Gua nganggur nih di Jakarta, mau nyari kerja. Lu mau nyari kerja ini? Iya, kerja deh gua malu enggak apa-apa. Gua bingung, Hat, mau ngasih lu kerjaan apaan? Ya, elah, Van, jadi apa aja? Jadi supir lu. Jadi supir lu juga kagak apa-apa. Pasti kan sekarang lu udah punya mobil, udah ganteng gini. Jadi supir ini? Iya, jadi supir kagak apa-apa dah. Tapi berat banget, Hat, kalau jadi supir gua, Hat. Beneran enggak? Van, mampu. Gua pasti mampu. Lu kan tahu kemampuan gua. Iya, gua tahu kemampuan ya, kan? Lu. Iya. Masalahnya kendaraan gua itu. Van, mau mobil dari tahun 60, 70, 80 gua sanggup. Mobil lu gua bikin cakep dah. Ya. Oh, ya udah, kayaknya lu bersemangat sekali untuk kerja ini. Semangat banget, Van. Ini Jakarta keras, men. Oke lah kalau lu memaksa, ya. Duitnya. Ya udah, ayo kita kerja. Asik. Ini kendaraan gua. Waduh. Kenapa, Van? Kok lu enggak bilang kalau lu masih nyari getek nih? Ya kan gua bilang kendaraan gua itu iya, bukan mobil. Udah naik sini. Van. Kita ke tempat kerja gua ini. Jauh di mana? Sini, Wung. Ya, masih narik. Masih, lu lihat ini caranya ini. Ini mundurnya begini nih, Han. Nih.